So okay guys, langsung aja guys, aku seneng banget hari ini. Jadi tadi malam Bang Winda live di channel keduanya di Brandozil RBG membuka kartu Pokemon dan aku ngechat seperti ini nih guys. Nah kalau nanti shot rame, jadi ya biasalah ya, kita kan selalu sharing gitu. Kalau di channel keduanya Bang Winda itu pertanyaan-pertanyaan itu selalu pertanyaan-pertanyaan penting gitu. Jadi aku coba ada salah satu yang ngomongin short, terus aku komen gini guys. Nah kalau nanti shot rame melebihi live atau konten, kamu bakal nge-short juga nggak bang? Kan ada bonusnya juga. Terus aku tag Brandozil RPG gitu biar dibaca guys. Dan ini yang terjadi. Jadi Google apa nonton One Piece Red deh? Gue gatel cu. Nah kalau nanti short rame melebihi live atau konten, kamu bakal nge-short. Dibaca. Seneng banget guys, aku sumpah seneng banget. Anjir dibaca bro. Lagi nonton kan malam-malam itu, keadaan jam setengah satu atau jam satu malam guys, langsung dicicil ya guys ya. Waktu itu Kak Giska datang ke live streamingku ya kan. Kemudian apa namanya ya komen-komen di live chatku Kak Giska kan, temannya Bang Winda. Dan sekarang Bang Winda membaca chatku meskipun aku tag dan dibacanya itu cuma bisa di channel keduanya ya kan. Ya gak apa-apa gitu. Dan nyicil guys, semoga next kedepannya aku bisa keret Bang Winda atau enggak. Ya bisa jadi teman atau enggak jadi circle-nya masuk ke dalam pertemanannya gitulah ya. Ya pokoknya bisa kenal dengan Bang Winda lah, amin. Seperti Aba Gamer gitulah, amin ya Allah, amin ya Allah. Seneng banget guys, lihat. Ngerti gak guys kata-kataku tadi? Aku tanya apa nih? Nah kalau nanti shot rame, dibaca. Kita ulang sekali lagi. Nah kalau nanti short rame melebihi live atau konten, kamu bakal nge-short. Seneng banget guys nih jawabannya Bang Winda guys. Sih kayaknya guys ya. Tuh, jadi Bang Winda gak bakalan apa yang sama sekali menyentuh short mungkin ya. Katanya dia bakal masih sanggup meskipun rada berak-berak katanya. Maksudnya rada susah payah menyentuh 10 juta subscriber itu nggak apa-apa, yang penting Bang Winda masih mampu, katanya masih semangat untuk live streaming ini. Iya seneng banget. Gue cukup yakin ya. Maksudnya dengan napas-napas terakhir gue bisa mencapai 10 juta lah. Walaupun lagi gak, ini lagi empot-empotan banget ya guys ya. Guys. Lagi kita lagi berak-berak deh. Konten kreator gaming ya, banyak yang lagi turun semua view-nya. Nah, bener guys. Jadi ya emang YouTuber gaming itu katanya lagi sepi-sepinya. Apa? YouTuber gaming itu lagi sepi-sepinya ya kan. Kemudian apa namanya? Karena ya pada offline semua, udah enggak ada yang nganggur, enggak ada yang semuanya udah pada tatap muka. Jadi yang biasanya gabut nonton YouTube sambil Zoom meeting gitu kan, itu sudah tidak ada. Jadi ya sepi emang YouTuber gaming guys ya. Tapi gue cukup yakin lah bisa 10 juta. Oh, ya semangat ya Bang Brando. Lagi termehek-mehek. Semangat buat Bang Brando untuk menyentuh 10 juta. Ih, barengan ini guys. Aku 10 ribu subscriber, Bang Brando 10 juta nih, anjay. Bisa lah, 10 juta tanpa short bisa lah. Tuh, 10 juta tanpa short kata Bang Winda bisa. Maksudnya gak ikut meta short ya? Gak ikut meta short, siap bang. Jadi gue gak akan ikut hype short sih. Kalau bikin short pun paling ya kalau lagi pengen aja. Kalau lagi ada endorsan gitu. Gitu guys. Siap bang. Tapi itu ini gue kasih tahu ya, tadi udah gue bilang ya. Sekarang naikin subscriber sama view cepet pakai short, cepet banget sih. Parah. Guys, jadi ya bener guys. Aku kaget anjir. Kemarin masih 8.000, sekarang tiba-tiba 9.000 coy. Gara-gara upload konten short, videoku short terbaruku aja udah 90.000 yang nonton. What? Gitu, alhamdulillah, bersyukur banget, kaget aku guys. Dan ya ini sisanya kalian tonton aja sampai menit keberapa gitu, membahas tentang short video YouTube pokoknya ya. Dan ini aku komen nih. Yang nge-like 7 orang dong. Nih katanya, "Ye, akhirnya dibaca juga chatku dan direspon sungguh-sungguh. Respectful, bisa memotivasi kita-kita yang lagi berjuang di gaming ya kan. Kita semua yang konten-konten, siapa tahu ada yang nonton nih, YouTuber gaming juga pemula, masih merintis juga kayak aku nih, berjuang di gaming ya. Dan semangat juga untuk Bang Brandu 10 juta subscribernya. Gas Diamond Play Button, guys." Ih, seneng banget aku anjir. Ya gitu aja sih video kali ini. Cuma ingin apa, berbagi kebahagiaan. Mungkin kalian udah pernah dibaca di channel pertama, bahkan ya itu GG guys. Siapa yang udah pernah dibaca Bang Winda di channel pertamanya, komen di bawah.
Dan yang belum kebaca, nice try, ente kadang-kadang ente. Ente kadang-kadang ente. Tetap berusaha guys, caranya ada di channel kedua ya. Kalau pengen dibaca. Dan usahakan nge-tag tuh ya, tapi jangan spam juga. Ya gimana mau spam ya, kan mode lambat. Ya juga sih, gak bisa spam guys. Oke, gitu aja guys, jangan lupa like, comment, subscribe. Dan ya gitu aja sih, bye-bye dadah.